Tinggara. Yang terhormat kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Administrasi, yang kami hormati Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cikarang, pejabat kedua, kepada 4 orang perwakilan warga binaan, silakan mengambil tempat. Semangat satu bulan ya, terus baik-baik biar dapat kembangan teman ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, salam sehat untuk kita semuanya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu wa nasta'firu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Izinkan kami menyapa yang kami hormati Ibu Kepala Divisi Administrasi langsung bersama-sama dengan kita bersama dengan Pak Kepala Divisi. Kami hormati juga kami menyapa teman-teman yang terkoneksi secara virtual. Hari ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama dengan warga binaan Lapas Cikarang yang lalu kemudian dirangkai dengan pemberian remisi atau penyerahan remisi kepada sejumlah narapidana dan anak binaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Apa yang kami laksanakan adalah sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan, khusus beberapa saat terakhir tadi kami langsungkan acara penyerahan remisi yang tentu saja didasarkan kepada surat keputusan Jenderal Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor 4 dari Jakarta Pekat 05.04 dari data 307 tanggal 7 Maret 2023 perihal pelaksanaan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 kepada narapidana dan anak binaan. Saudara-saudara, pemberian remisi atau pengurangan masa pidana bukan hadiah, ini adalah proses dari serangkaian pembinaan, proses penerapan implementasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga narapidana atau anak binaan juga dapat menerima
remisi ini. Itu secara administratif dan substantif sudah melalui proses. Mendapatkan remisinya hari ini sebanyak 16.336 orang dari sejumlah isi yang saya sampaikan tadi yang mendapatkan remisi hari ini sebanyak 16.336 orang terdiri dari RK1. RK1 artinya mendapatkan remisi hanya berupa pengurangan remisi dan tidak langsung bebas. 16.206 orang yang RK1 tadi. Kemudian yang RK2 dengan kata lain selepas mendapatkan remisi dan dinyatakan langsung bebas tidak kurang dari sebanyak 128 orang sejauh barat tentunya. Dan untuk perincian remisinya nanti bisa menghubungi bagian registrasi secara rinci, kami tidak terangkan di sini. Ini tersebar di seluruh lapas, rutan dan LPK sewilayah Bandung. Oh iya, kami sampaikan juga kepada teman-teman media, sekarang ada yang kita kenal dengan pengurangan masa pidana untuk anak binaan, khususnya se-Jawa Barat. Untuk diketahui bahwa hari ini jumlah anak binaan yang ada di wilayah Jawa Barat sebanyak 148 orang. Dan data pengurangan masa pidana yang diperoleh pada kesempatan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini untuk pengurangan masa pidana satu, seperti tadi, dia mendapatkan pengurangan masa pidana tapi belum dinyatakan bebas sebanyak 98 orang. Dan pengurangan masa pidana dua yang ketika mendapatkan pengurangan masa pidana langsung bebas itu sampai dengan saat ini belum tercatat. Bekal secara materi, kami tidak menyebutkan itu, tetapi kalau bekal secara life skill, kemudian pembinaan kepribadian dan hal-hal lain yang sifatnya soft skill, bukan hard skill yang kita kedepankan, itu ya. Tapi kalau dengan bekal yang dikaitkan dengan material, tentu tidak seperti. Kami ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk melakukan pembinaan kepada mereka. Maka dari itu pesan kami kepada saudara-saudara yang hari ini mendapatkan anugerah dan kebebasan langsung bebas bahwa jadilah contoh teladan yang baik, jadilah influencer kebaikan di masyarakat, jadilah pemberian pesan moral kepada masyarakat bahwa betapa saat ini negara begitu hadir untuk memberikan dan pembinaan, dan tentu saja Anda menjadikan yang baik kepada masyarakat untuk tertutup dan jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab yang bisa menjadikan dirinya sebagai suri teladan di masyarakat. Itu pesan kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.